Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi keluarga saya dan selamat pagi teman-teman saya dimanapun sedang berada saat ini ya. Dan ini hari Minggu, hari yang enak, cerah banget di belakang saya, view-nya lagi enak buat jalan-jalan. Dan saya hari ini mau jalan ke tempat apa? Tempat barang bekas, karena teman saya pecinta musik ya, utamanya teman saya itu pecinta musik, inbox terus pengen tahu harga gitar di Jepang, Yamaha dan Fender Japan gitu. Yamaha Japan, Fender Japan, memang sih karena banyak brand-brand alat-alat musik ya, bass, rhythm atau melodi gitu, untuk melodi brand-brand Yamaha, Yamaha Taiwan, Yamaha Indonesia, Yamaha Cina, Yamaha Jepang. Adapun Fender, ada Fender USA Japan, ada Fender Japan. Nah, untuk kalangan musisi yang memang pecinta apa musik, mungkin mereka tahu brand-brand apa sih gitu kan, yang memang ya mungkin membawa brand itu mungkin buat kepercayaan diri ya, untuk alat seperti itu, kepercayaan diri. Dan memang brand itu mungkin ya nggak bisa ngebohongin, karena barang bagus ya harga ada, kualitas ada pastinya. Nah, ini saya mau jalan. Ini jalan udah di depannya. Sebuah toko alat musik dan segala macam ada sih. Tapi saya mau review alat musiknya aja hari ini. Khusus untuk teman saya pecinta musik ya. Pecinta alat-alat gitar, drum, elektrik, keyboard. Dan sebagai banyak banget ini tamunya udah banyak. Ini lihat aja. Di belakang saya kendaraan parkiran mobil ini. Penuh banget ya. Dan ini tempatnya. Ini 24 jam guys. Kalau mau datang ke sini itu 24 jam, mau jam 2 malam, jam 3 malam datang buka ini. Ini itu 24 jam toko ini. Dan saya udah ada di depan toko ini, kita masuk, kita langsung menuju ke tempat alat musik gitar ya. Oke. Kita masuk guys. Yes, dan saya udah sampai di sini guys. Ini adalah alat-alat gitar yang komplit dan sound system yang ya dari berbagai macam brand ya, Fender, Fox, Yamaha, untuk sound gitar. Oh, di sini koleksi gitarnya ada yang standar biasa. Ini yang Cinaan ini, untuk kelas menengah ke bawah, dengan spek dan tipe yang memang rendah ya. Dari aksesoris yang dipakai, dari subwoofernya juga, dari sensitivitas suara berbeda. Ini harganya murah-murah kalau itu. Ini buat 2 jutaan aja sih harganya. Ya, produk-produk Epiphone, Yamaha, Jagat, Fernandes ya, brand-brand custom ya, brand-brand yang belum begitu apa, agak sedikit asing apa merek-mereknya. Kalau kayak ini kan ini Ibanez. Oke, kalau Ibanez sudah terkenal ya. Ya, Legend, Shelder, banyak. Ini adalah efek-efek gitar aja ya. Efek jenis metal John ya. Nah gitu guys, ini di depan saya ada, dan di belakang saya ini murah-murah nih ya guys. Ini
merek-merek custom. Kurang begitu terkenal ya. Kurang begitu terkenal dan harganya pun di bawah 1 juta ini harganya. Apa ya? Di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta semua harganya. 7.000 yen, 17.000 yen, 18.000 yen. Pokoknya agak di bawah 2 juta lah ke bawah. Karena ini brand-brand Cina yang di belakang saya ini brand-brand Cina semua. Tapi kalau yang di depan saya ini brand Japan semua. Ini Japan semua. Yang di atas disimpan di atas itu harganya di atas 7 juta bekasnya. Kalau yang di atas ini beda harganya. Kelasnya di atas ya di atas disimpannya, guys. Jadi tetap aja, guys. Yang namanya brand gitar kayak Fender Ibanez USA ya, Fender USA itu paling tinggi harganya di sini sama. Ngalahin harga brand Japan, Yamaha Japan itu di bawahnya. Tetap USA itu lumayan harganya, guys. Lebih tinggi lah. Harganya bedanya sekitar 2 juta setiap tipe gitu kan. Ya, kita detail ya sekarang kita lihat, kita deketin. Oke, dan ini adalah gitar-gitar dari ini. Susah nih kalau saya deketin aja ke depan, nggak bisa karena memang kalau satu persatu saya review, saya bukain nggak bisa, nggak sampai. Ini tinggi disimpannya, jadi harus manggil pegawainya untuk kita lihat gitu kan. Ini adalah brand-brand Fender Japan ya. Ini di depan saya ini. Nah. 3000 yen Fender Mexico tipenya berapa ya, A013. Ini A3014, harganya sekitar 8 juta ya. Mexico, Fender Mexico. Oke, lumayan ya harganya untuk pecinta alat musik ya. Hobi nggak ada masalah, guys, harga segitu nggak ngaruh biasanya. Ini Fender Mexico tipenya yang A013, 63.000, sekitar 8 juta ya. Itu yang klasik Martin Mexico juga harganya sekitar 2,5 juta bekas. Di sampingnya ini Fender juga yang putih. Yang putih tipenya itu STD ya. F23. Fender Japan. STD. F23. Harganya 45.000. Berarti kalau plus rupiah kita 6.300.000 Fender ini, Fender Japan ya, yang warna putih ini. Dan yang di sampingnya Fender Japan juga. Nah, tipenya itu kalian tahu ya, cinta musik. Yang F05 29 F05 harganya 59.800, sekitar
8 juta rupiah. Kalau rupiah ya, ini 8 juta harganya ya. Depan fender. Dan ini fender bus. Yes, bus. F17 tipenya. F17 jazz bass ini harganya kita 7 juta ya. Kalau plus rupiah itu 7 juta ini harganya. Jazz bass. Fender Japan jazz bass. Oke. Wah, susah nih, nothing gini. Ibanez. Di depan saya itu Ibanez Japan. Ini Ibanez Japan ya. Kalau bekasnya ya, berarti 45.000 yen. Sekitar 6 juta. AF 151 ya. 757. Tipe 757, guys. 757 AF 757 harganya sekitar 6 juta rupiah. Ibanez, Ibanez Japan. Japan Ibanez. Epiphone. Pin nih, bas, bas, Prabin, paling limited. Kita dari mana ya, Prabin? 5.500, 5.000 ya. Ini Arbas. Ibanez akustik. Tujuh tiga tipe berapa ya? RL27E. Harganya 4 juta. Kalau plus rupiah ini 4 juta ya ini. Tapi dia udah bisa pakai elektrik langsung. Bahannya cuma dicolokin. Udah gitar elektrik ya, akustik elektrik.
akustik elektrik. Brand Morris, biasa pakai brand Morris ya. Itu pasti apa ya tipenya. Tahu nggak nih? Tahu nggak guys nih, merek Guild. Mau kelihatan. 73.000 ya. Harga klasiknya. Hampir 9 juta ya. Bekas guys, 9 juta. Sampingnya Epiphone ES335 Pro ya, 5 juta ya. Kita cek untuk ininya guys, efek gitar. Ini efek gitar pedal 1, masih tremolo ya jenisnya, satu tuner in and out. Tipenya ya, Wasp SM5 power supply master suite sekitar 500.000 ya, 550.000-an harganya. Yang ini Wasp SM power supply master suite juga harganya sekitar 400.000. Ini brand dari Boss ya, ini Boss semua, Boss. Yang atas ini Boss. Gitar Boss ya. Itu harganya ada. Pokoknya kalian hitung aja kalau untuk perbandingan harga ke rupiah. Pokoknya kalau 4.000 yen dikali misalkan ya 135 kursnya rupiah, harga tukarnya 1 yen per 1 yennya harga di rupiah 135. Jadi kalau ini harganya misalkan di sini 1.000, berarti di harganya 135.000 jadinya gitulah. Kalau di sini harganya 1.000 yen berarti kalau di Indonesia 135.000. Kan enggak ada nih, enggak bakal nemu kayaknya dapetin efek yang harga 1.000 yen. Saya udah hancur ya, sampah. Boss MD. Nah. Distorsi ya, yang distorsinya. Yang distorsi harganya plus pajak ya. Kalau yang atas yang merah 5.000. Nah, yang bawahnya ini pajak 5.500 yen. Berarti jadinya 700.000, coy.
700.000 coy. Efek yang jenis ini nih, kalian tahulah pemain gitar efek-efek begini, dan saya nggak semua paham soal efek gitar ya. Ini 5.800, Boss GE7 ya, 750.000 ya bekasnya ya. 750.000 guys. Oh yang ini Boss HF2 itu sekitar aja 700.000 harganya. Ini 720.000-an, beda sedikit tipenya. Dan ini atas masih banyak lagi stokannya. Ini semua satu pedal guys. Untuk satu gitar mungkin bisa ya, kalau pakai terminal lagi untuk jadi dua gitar. Kayaknya saya belum pernah coba sih untuk pakai dua gitar, satu pedal dua gitar. Bentrok kayaknya suaranya. Nah ini satu pedal pun untuk satu gitar, kita pakai buat melodi. Ini semua, nih yang ini nih DST2 itu made in Japan ya. Nah, made in Japan, 3.000 yen, Boss DST2, sekitar 420.000 ya harganya yang Boss DST2. Ini made in Japan yang itu. Jadi nggak semuanya made in Japan ya, ada yang masih made in originalan. Oh, ada yang made in, ini made in Japan sama Amerika. USA. Ini produk Fox, efek gitarnya Fox. Brandnya dari brand Vogue, ini Passionato, Soga, mahal guys. Soga ini belum pernah saya coba ya, efek gitar Soga. Soga 3.300.000 ya, Soga. Ini EBS. 2.500.000. Nah, dan ini kayaknya bisa untuk dua gitar, dua output. Cuma 1.350.000 guys. Ini brandnya apa ini? Zoom. B3 Zoom. Juga tube. Boss GT1000. Nah ini saya punya di rumah yang GT1000. Ini di sini harganya GT1000 ini 76.000 ya guys, sama pajak guys 83.600. Berarti totalnya jadi 10 juta lebih ya GT1000. Ini GT1000 guys. GT1000. Jadi ini gitar efek prosesor. Ini suaranya lebih halus, lebih mantap, yahut. Dan komplit. Intinya sih ya. Dalam arti komplit itu pengiringan dari suara-suaranya lebih maksimal dan komplit. Kita bisa milih berbagai karakter dari suara gitar itu. Ini hampir 10 juta lebih guys harganya, karena yang merah itu 76.000 belum pajak. Nah kalau udah di bawahnya 83.600, nah itu plus pajaknya, jadi kita hitungannya harganya ya ini
83.600 dikali 135. Hitung aja deh sendiri, sekitar 10 juta lebih ya, yang Bosch GT 1000. Ini agak murahan, saya nggak tahu ini jenisnya. Ini kayaknya prosesor ya, kompresor apa ya, from Stoneworks untuk filter. Dan di belakangnya sama Rockstron. Ini Rockstron, produk Rockstron. Tokopedia B100 11.000, berarti 1.400.000 ya harganya. Entah kelebihannya apa ini, saya nggak tahu guys. Yang tahu aja ya, komentar di kolom komentar YouTube saya. Ini harganya, jadi 1.500.000 ya, plus pajak bekas ya. Rockstron Utopia B100. Ini tahun 2001 ya, harga Juni 2001 bekas di sini. Tapi enggak, kemungkinan ya beda toko ya, beda lagi ya harganya. Enggak semua bisa harus sama, guys. Dan di sini masih banyak stok efek. Banyak banget. Lihat. Oh. Efek semua, efek gitar berbagai macam merek guys. Berbagai macam brand, jadi wah. Ini semua tuh efek gitar. Tapi berbagai macam brand, masing-masing brand. Cuma memang yang sering dipakai, lazim kita dengar, dan memang setiap studio pada pakai itu kebanyakan waktu saya dulu masih aktif main musik gitu. Bosch itu ya ramai lah yang pakai. Bosch sama Yamaha lah yang pakai itu banyak. Dan ini brand Yamahanya, efek gitar Yamaha ya. Tahu aja untuk brand Yamaha. Mungkin punya karakter efeknya berbeda. Cinta Yamaha. Bekasnya harganya lumayan, guys. Yang 400.000, 300.000. Ini Sunwok. Sunwok. Ada modulasinya. Jadi ada 3 pedal, 3 4 5. Modulasinya pakai 2. Ini harganya 9.800. Ya, sekitar 1.400.000, 1.350.000. Sunwok, produk brand dari Krog. Ini Bosch RC 505. Ada yang pakai mungkin teman-teman, kalau ada yang pakai ya paham karakter efek gitar ini, garangnya seperti apa. Bosch RC 505 loop station, jadi terminal stasiun musik. Nah, ini komplit guys, mantap jiwa. Ini harganya segini nih, 43.800. berarti sekitar berapa ya, 5.500.000 guys. 5.500.000 ya. Soalnya di dalam kaca ini kita nggak bisa nyoba. Di bawahnya
sama, masih efek. Ini harga sound bekas Sound Studio guys. Sound Studio power berapa ya ini? Hages, produk Hages. Ayan guys, 5 juta kurang Hages ini. Cuma 100 watt padahal ya. 100 watt. Tapi kemampuan 100 wattnya ini ya maksimal lah. Asli guys, bukan kaleng-kaleng. Ini alat DJ ya, DJ musik, pengiring musik. Ada mixer, cuman satu mixer Yamaha, 1.400.000 lah mixer Yamaha. Masih manual ya modulnya, belum yang display otomatis LCD. Yamaha MG82CX. Cinta musik paham ya fungsi-fungsi mixer untuk apa mungkin ya. Ini 4 channel aja. Oh iya segitu ya, 1.350.000 4 channel. Jadi bisa dipakai untuk mic 1, 2, 3. Nah gitu kan, untuk karaokean lah, 3 orang bisa ini masuk mic. Tapi ada mic untuk fungsi 5 ke 6 ya, mungkin pakai terminal sambungan lagi ya, di jumper gitu. Oke. Oh di sini nggak banyak guys, untuk kirinya apa, mixernya ya, kurang banyak. Ada tempat tertentu yang jual mixer komplit, cuma agak jauh dari sini. Nanti saya ke sana deh, ada waktu main-main. Marshall. Ini bekas guys, semua di sini. Semuanya bekas. Ini Roland elektrik, sama bekas Roland drum elektrik. Dua pedal, pedal simbal dan pedal big. Iron Cobra ya pakai pedalnya. Entah yang pengguna drum elektrik mungkin tahu ya, ini kualitas pedal Iron Cobra 200 ini. Ini produk Roland elektrik komplit ya. Apa harganya ini belum dipasang ya, berapa ya harganya ya, nggak ada nih. Ini piano. Keyboard. Casio CPS 120. Harga bekasnya mana ya? Gak ada harganya ini. Ini guys. Harganya nih. Murah nih. Digital piano, digital piano GPS 120, digital piano
cuman 1.400.000, 1.370.000 ya. Digital piano tipe GPS 120. Bukan jenis keyboard ya, jenis piano digital. Nah, kalau ini keyboard baru nih. Nih. Tipenya nih. DGX 300 ya, yang paham aja ya, yang ngerti. Harganya segitu, 20.000 yen. Berarti kalau kurs ke rupiah cuma 2.700.000 aja. 2.700.000 keyboard tipe yang ini tapi ya. Jadi ini ada speakernya di atas, sound speaker. Harga bekasnya 2.700.000 aja. Ah, oke guys. Mudah-mudahan sedikit tambahan buat teman-teman lebih tahu ya harga di sini, harga bekas di Jepang alat-alat musik ya. Lumayan lah buat tambah wawasan, pengetahuan. Nah, kalau memang itu kemahalan, mungkin bisa dibandingkan dengan harga di Indonesia di marketplace apa? Marketplace-nya Indonesia ya. Bekasnya berapa di Indonesia, di sini berapa, mahalan di mana ya? Itu tergantung kita aja sih untuk membandingkannya kan. Oke guys, kita pulang aja. Mudah-mudahan video ini menjadi referensi ya. Segitu aja video dari saya ya. Mudah-mudahan dan semoga menjadi hiburan untuk pecinta musik. Sedikit tambahan tahu soal harga di sini berapa alat-alat musik, utamanya ada brand dari Yamaha dan Ibanez ya, Fender Ibanez. Perbandingan, untuk perbandingan harga aja sih, perbandingan harga antara di Indonesia dan di sini bekasnya gitu ya. Oke, saya tutup aja acara ini ya, semoga jadi hiburan dan bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.